Kita cocok, ya Allah, masya Allah, enak banget. Mari baca, guys. Halo guys, ini aku lagi buat sambal terong rebus ya guys. Semua bahannya kita rebus, setelah itu kita ulek. Tapi aku rebusnya nggak lama guys. Ini bahannya ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit merah, cabai rawit hijau. Dan aku pakai 1 tomat guys. Setelah itu kita ulek. Dan untuk rasanya, aku kasih garam sedikit, gula pasir juga guys. Dan aku kasih kaldu jamur biar ada rasanya, biar mantap mantul guys. Ini tuh sambal super enak, bakal ketagihan karena memang pedas dan dimakan pakai nasi hangat, masya Allah enak banget, bakal nambah terus guys. Ini terongnya kita belah dulu, kita turunkan semua terongnya guys. Aku pakai 4 terong guys. Kenapa sih aku belah? Supaya itu nggak repot nguleknya guys, dan biar cepat guys. Dan setelah itu kita ulek-ulek dan akhirnya jadi deh. Mari makan. Assalamualaikum, video kali ini aku bakal makan ikan nila, ini tahu isi, ada tempe juga, ini sambal terong hijau. Sebelum makan kita berdoa dulu, bismillahirrahmanirrahim. Amin. Kita peras dulu guys jeruknya. Kita langsung cobain. Aku mau pakai tempe dulu, kita cocok pakai tempe dulu sambalnya. Luar biasa guys. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Makan ikan guys pakai 2 tangan, nggak bisa pakai 1 tangan kalau makan ikan. Kita cocok, ya Allah, masya Allah, enak banget. Luar biasa guys. Aku agak takut makan ikan guys, soalnya takut termakan tulangnya. Enak banget sambalnya, masya Allah. Kalian coba deh buat di rumah, pasti ketagihan, pasti bakal nambah nasi mulu. Masih panas guys. Kita cocok lagi pakai sambal.
Enak banget, soalnya sambalnya segar, ya Allah, enak banget, mantap. Pedasnya tuh lagi, guys. Sambalnya apa sih namanya, tempenya juga semuk, padat, nggak tipis gitu. Dagingnya ikan nila ini enak banget ya. Tinggal tersisa gorengannya, guys. Kita cocok. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih.